Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini kita berada di kebun mini. Ini saya berada di kebun mini. Kebun mini. Ini pokok manggis. Pokok manggis kerdil. Entah saja. Pada dada saya, pada bahu saya. Sampai pokok ini telah berbuah banyak kali dah. Sampai ini buahnya. Sampai kalau tengok buahnya ni mencecah ke tanah. Mencecah ke tanah. Ini banyak ni. Banyak-banyak. Buah. Buah manggis kerdil. Ini ada video ni. Dah besar, ini basah. Dah besar, ini basah. Okey eh. Ini banyak-banyak. Jadi video ni saya nak tunjukkan, nak kongsikan video pokok manggis kerdil. Pokok manggis ini dalam video saya sebelum ni dah ada dah. Baik, untuk hari ni kita tengok sekali lagi. Kita tengok kan. Okey, jom kita tengok pokok manggis kerdil. Kita tengok buahnya. Okey, ini buahnya. Buahnya kita zoomkan, kita dekat sikit. Ini mencecah ke tanah ni. Ni. Mencecah ke tanah. Dah besar dah, tunggu nak masak saja ni. Ni. Nampak cecah tanah. Ini lagi. Ni. Ni saya tak pernah pangkas. Tak pernah pangkas. Jadi buahnya kali ni macam dulu juga. Cuma kali ni tak ada yang masak lagi. Tak ada masak lagi. Ini benda mencecah ke tanah. Mencecah ke tanah. Okey, ini lagi. Pembajaan sebulan sekali. Pembajaan sebulan sekali. Okey. Okey, ada lagi. Pokok kerdil dulu parah pinggang, sekarang sudah sampai bahu dah. Pokok usianya lebih kurang 7-8 tahun dah. Ini tak besar. Pokok kerdil. Pokok kerdil. Ini ada lagi. Ini ada keliling. Kita keliling. Ini ada lagi. Ini ada cecah tanah. Kita keliling pokok. Ini di kebun mini saya ni. Pokok durian ada, musangking, nenas, pokok kelapa, ubi kayu. Ni ada lagi. Dia tak beruning kat dalam-dalam, tak ada lah buah. Sebab tak kena cahaya. Ni ada lagi. Ni lagi. Dalam gelap. Dia kena beruning. Dah besar, tunggu masak. Ini buah ada lagi. Banyak. Banyak lah. Ada lagi. Sampai cecah-cecah tanah. Ni. Banyak. Okey, pokoknya. Ni ada lagi. Ni. Lindung-lindung balik-balik daun. Ni. Ni pokoknya. Pokok tak besar. Pokok manggis kerdil. Ini video ketiga saya tentang pokok ni. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini. Apa-apa pertanyaan mungkin nak tanya boleh. Manggis kerdil, buah berlebat. Okey, assalamualaikum.